Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa kembali di channel IA Gadget. Di video kali ini kita akan buat unboxing Bluetooth speaker ya. Namanya Vojack FJ-DW. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, subscribe, tekan tombol loncengnya untuk video-video yang akan datang. Oke, sekarang kita unboxing aja ya si Bluetooth Vojack ini. Mula-mula kita buka kotaknya dan kita keluarin dulu barangnya satu persatu. Dan ini mikrofonnya untuk kita karaokean ya. Dan seterusnya ini Bluetooth speaker Vojack-nya. Dan Bluetooth speaker Vojack ini besar ya. Untuk bodinya sendiri besar. Oke, kita buka dulu satu persatu. Dan seterusnya di dalam bag-nya ini ada USB ya, untuk pengecasan. Ada kabel-kabelnya sekali. Dan ini mikrofonnya sendiri ya. Mikrofonnya kita letak dulu. Dan seterusnya kita akan lihat Bluetooth speaker ini seperti apa ya. Dan ini kabel untuk mikrofon. Seterusnya di dalamnya, wow, keren bos, mantap jiwa ini Bluetooth speaker Vojack. Untuk bodinya besar ya, ini warna pink dan di kiri kanannya ada warna hitam, jadi menambahkan kecantikan sebuah Bluetooth speaker Vojack ini ya. Wow, keren nih bos. Oke, nanti kita tes bunyinya seperti apa ya. Selanjutnya kita rakit dulu ya si Bluetooth Vojack ini. Kita rakit dulu satu persatu, kita pasang kabelnya ke mikrofonnya dan nanti kita akan tes satu persatu. Oke guys, jangan kemana-mana dulu, kita simak dulu Bluetooth speaker Vojack ini dan nanti kita akan tes bunyi musiknya seperti apa ya. Dan kita akan tes mikrofonnya sekali seperti apa. Dan seterusnya nonton aja video ini ya, sampai ke pembahasan cara pemakaian dan musiknya ya. Apa yang menariknya dengan Bluetooth speaker Vojack ini yaitu kita boleh karaokean ya. Dan di sini super bass dan boleh USB, ini boleh input ya. Seterusnya kita boleh masukkan micro SD card. Jadi kalau kalian ingin menyimpan lagu atau karaokean, kalian boleh simpan lagu di micro SD card terus boleh nyanyi ya. Dan di sini ada input, mikrofon input dan di sini ada radio ya, FM radio. Ini satu kelebihan daripada Bluetooth speaker Vojack. Oke guys, jadi ini untuk warnanya warna pink color wireless speaker ya. Oke, selanjutnya kita lihat spesifikasinya. Spesifikasinya di sini untuk frekuensinya 150 Hz sampai 20 Hz. Untuk operasinya 33 feet 10 mm ya. Jadi di sini untuk pengecasannya boleh 3 jam dan seterusnya untuk kegunaannya boleh sampai 6 jam. Untuk baterainya sendiri 1200 mAh. Sound output 8 watt ya. Oke bos, jadi ini hasil musiknya dari Bluetooth speaker si Vojack ini ya. Bunyinya nyaring, kencang dan jernih ya. Jika kalian suka dengan Bluetooth ini atau pengen ngelihat hasil musiknya atau pengetesannya, simak aja video untuk ke depannya. Halo, halo, suara dicoba. Halo, halo. Mantap jiwa, bos. Minta maaf ya teman-teman, karena saya nggak pandai nyanyi. Jadi dalam pengetesan ini saya nggak nyanyi ya, karena nggak pandai nyanyi.
ya maklum aja suaranya nggak bagus dan ya nggak mantap lah gitu. Oke, nonton aja video untuk selanjutnya dan ini hasil musik-musik yang seterusnya. Let's go.